Rapin lagi lah. Rapin lagi. Ini enggak ketutup ya. Kita menirukan imamahnya Abah Gurus Kumpul. Selanjutnya kita coba Habib Hasan bin Ja'far. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Bin Ja'far As-Segaf. Idolanya akhir dan oke. Kita buka dulu ini. Buka dulu. Apa? Aduh, mana sebenarnya enggak berani megang-megang kepala. Kalau kata orang PC-nya PC apa? Ini, bulat. Ini juga? Hmm. Bukan ini? Bukan. Yang batok ini? Enggak lah. Inilah? Enggak lah. Enggak mau ya? Maaf. Enggak bisa sembarang PC. Enggak lah. PC, ini PC Malaysia ya? Enggak bisa. Bisa tapi beda lagi caranya. Beda lah. Ini? Iya. Nah, ini pemasangan PC-nya harus? Harus tinggi. Harus tinggi. Sampai jidat. Iya benar. Sampai tempat tumbuh rambut gitu. Iya benar. Gimana nih? Gini lah. Oke, siap. Bismillah. Beliau Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Marga beliau As-Segaf. Ya, As-Segaf itu biasanya ada khas imamah ya? Ada sih, tapi kurang ngerti juga sih. Yang jelas nggak semua habib itu imamnya sama ya kan, tergantung beliau ngajar style sukanya gimana, iya, gurunya sukanya siapa gitu ya. Iya, bukan tergantung marga ya. Ada, jadi kalau dengar-dengar nih kalau habib-habib yang marga Latus itu ini telinga emang ketutup. Iya, separuh. Iya benar, separuh atau semuanya? Semuanya nggak separuh sih. Separuh ini dengarnya itu habib-habib yang marganya Latos itu pakai imamah itu pasti ada kuncupnya belakangnya. Ada kuncup juga. Agak ngasih kain imamahnya itu ditimbulin sedikit gitu. Nah, Habib Hasan, makanya Habib Hasan itu ngasih idenya itu ngasih jambul di imamahnya itu ya karena tentunya beliau keramat Empang Bogor. Udah pas. Bentuk kepalanya kayaknya kepala antum juga nggak menengkung nih. Oh ini, ini jambulnya bukan di sini? Nggak pakai jambul. Oh, beda ya. Tapi jambulnya di sini. Ini ketinggian ya kayaknya. Dia ada yang tinggi dan nggak, coba lihat dulu. Kalau di sini nggak terlalu tinggi. Ya, cuma agak miring. Terlalu. Coba kecilin lagi. Enggak kecilin ya. Syaratnya ya. Nah. Ini sebelah kiri atau kanan? Ini ya. Keren. Sama kayak Habib Abu Bakar Al-Adni. Hah? Tapi enggak pakai ini. Ini emang belakangnya emang enggak pakai jambul ya? Enggak. Belakangnya emang kayak lipat gitu. Tapi lucu banget ya. Hah? Enggak runcing ya? Nah, okay. Kalau Habib-Habib itu pasang imamah per detik ya? Enggak nyampe 30 detik enggak nyampe. Kalau kita masang udah berapa detik ini? Udah berapa menit ini? 4 menit masangnya doang. Inilah sekiranya mirip atau enggak dengan imamahnya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mirip enggak? Komen ya. Mantap. Oke, selanjutnya next kita coba Bapak Ngabalin.